Pak Kapolda NTT nanti uh, Mbak Rahayu uh, di bagian belakang. Oke mungkin Pak Kapolda NTT bisa disampaikan penjelasan uh, karena Pak Kapolda kan sudah memberikan materi uh, paparan ya Pak ya. Saya pikir di highlight yang penting-penting saja Pak ya uh, 10 menit ya uh, uh, nggak perlu semua dibacakan tapi yang terpenting dari materi Bapak. Mungkin itu kami persilakan Pak Kapolda atau nanti ada tambahan juga dari ininya ya dari Bapak Kabid Propamnya, monggo Pak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, salam presisi, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua para wakil ketua Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir hari ini anggota Komisi 3 lebih khusus lagi ada juga Wakil Ketua MPR yang hadir dan para perwakilan mahasiswa yang hadir di atas para pengamat Kapolda Sulteng beserta jajarannya Wakapolda NTT dan seluruh jajaran yang hadir di ruang yang terhormat di ruang Komisi 3 pada kesempatan yang baik ini saya selaku Kapolda NTT dan seluruh jajaran Polda NTT menyampaikan rasa bangga dan mulia memasuki ruangan sidang Komisi 3 DPR RI yang mulia dan terhormat ini dan dapat bertatap muka langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI di mana dalam pertemuan dan forum yang terhormat ini kami mempercaya kami percaya akan mendapatkan banyak masukan pembelajaran dan pencerahan dari para anggota komisi 3 yang terhormat sebagai mitra kerja Polri sekaligus yang akan mengawasi, mengarahkan, memperbaiki kekurangan-kekurangan serta menyempurnakan hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sehingga Polri lebih khusus Polda NTT dalam perjalanan yang nanti dapat melaksanakan tugas dengan presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Pada hari ini, Polda NTT dan beberapa pejabat Polda telah berada di ruangan ini atas surat undangan rapat dengar pendapat nomor B13034 PW 01102024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dengan kesempatan ini kami dapat menjelaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek. Pada kesempatan yang baik ini kami perkenalkan pejabat utama sedikit yang mendampingi kami dan nanti akan membantu saya untuk menjelaskan lebih detail. Ya di sebelah kanan saya ada Wakapolda, Brigjen Pol Awi. Sebelah kanannya lagi ada Irwasda Polda NTT. Ada Kabit Propam, ada Kabit Kum, ada atasan Ibdarudi Soek adalah Kayanma. Sebelumnya adalah Kapolresta, Aldinan Manurung, ada Karo SDM juga, Dir Intel, Dir Reskrim Um, Dir Reskrim Sus, Kabit Humas, dan Dir Samapta yang mewakili kami datang di tempat ini. Secara singkat, kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami Ibda Rudi Soek sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soek ini siapa sesungguhnya tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan empat anggota Polri, satu bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Ka Ops Reserse Oresta Kupang dan dua polwan, yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jin. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan melaksanakan hiburan. Kemudian, minum-minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabit Purba melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan. Sampai kepada peradilan kode etik, karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, tiga orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama tujuh hari tiga orang dilaksanakan penghukuman dan diterima tapi satu orang atas nama Rudi Soek tidak menerima memberikan keberatan dan meminta banding setelah dilakukan sidang banding Hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan, dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota prop Propam, sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah dan penempatan pada e, tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama tiga tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibdaruri tidak menerima dan menyatakan banding sehingga dalam banding didalami sejujurnya bahwa inisiatif ide kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkaraoke ini adalah Rudi Soek dan itu semua dibantah oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya. Satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari tiga tahun menjadi lima tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu terus berlanjut. Ibn setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibdar Dusoyek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi, pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim e, disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di-split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan ini ternyata, Ibda Rudi soek ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini, mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi, mengadukan Ibda Rudi soek, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda juga tidak mengakui menyebutkan itu tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian lanjut selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan pemeriksaan perkara ini ditemukan bahwa Ibda Rudi soek meninggalkan tugas tidak berada di kupang ternyata setelah dicek Ibda Rudi soek ada di jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan Ibda Rudswek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya kasus yang dilakukan Berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari, dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena masuk tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut, dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain saya akhirnya usaha saya nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibdaruddin Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang komiti, komisi kode etik ini dan kami juga saya selaku kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di uh, 47 persen dari DSPP. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibdarudussyek sampai dengan sekarang pada sidang awal komisi kode etik bahwa hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibdaru Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, empat terduga pelanggar, tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua polwan kami sudah sudah selesai melaksanakan tugas, dan empat-empatnya mereka sama-sama dihukum, dihukum, tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir, dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ib Rudi Soek sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO, dan sebagainya macam. Kami hadirkan di sini Dirkrim Um, Dear Krim Sus yang pernah menjadi atasannya, dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibdharudin Soik, termasuk termasuk atasannya Kasat Reskrim yang sama-sama ikut OTT yang, OTT yang di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah, tetapi Ibdharudin Soik sama sekali melawan, bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Itu saya dengar perkataan Baik, Pak, itu. Dan Pak, video ini nanti akan kita... Pak Kapolda, kita saya pikir sudah cukup. Terima ya, kasih, Pak. Sudah dua kali dari waktu yang hampir dua kali. dari 10 menit, Bapak 14 menit, enggak apa-apa. Kami toleransi karena memang banyak hal yang ingin disampaikan. Jadi prinsipnya Pak Kapol dan rekan-rekan, pertemuan hari ini kita ikhtiarkan untuk perbaikan institusi, Pak. Ya. Akhirnya ke sana kita selaku mitra dari Polri ingin selalu menjaga nama baik institusi dan kita fokus mencari solusinya seperti apa. Kita kadang-kadang dalam penegakan hukum itu benar kita menegakkan aturan dan lain sebagainya, tapi di atas aturan menurut saya yang paling penting itu adalah kebijaksanaan. Nanti kita lihat diskusinya seperti apa, ya. Bab kalau sekedar menang-menangan, ya Pak ya, nggak akan ketemu juga nanti kedua belah pihak. Mungkin itu. Nah, selamat datang, Mbak Rahayu.